Astaga. Oh my god, dia video call. Dia video call, teman-teman. Oh my god. Oke, kita telepon, teman. Oke, berdering. Berdering jelas. Berdering, teman-teman. Berdering. Berdering. Oke. Kita coba ngomong, teman-teman. Oh my god, dia ngangkat. Halo? ECP 049? Halo? Oke, teman-teman. Aku bakal coba buka pintunya. Halo, teman-teman. Kembali di channel Alim Joy. Oke, teman-teman. Kali kita bakal telepon nomor terseram. So, yang belum tahu cerita fiktif, cerita karangan, jadi kita bisa ngerasain berinding bareng. Dan kita juga bisa ngerasain kalau kita ada di posisinya, guys. Di video kali ini gue bakal telepon ECP 049, teman-teman. Plague Doctor atau dokter wabah, teman-teman. Jadi teman-teman yang belum tahu ECP 049 ini, dia adalah dokter yang suka membuat virus, teman-teman. Jadi kalau kalian bertemu dengan ECP 049 ini dan menyentuhnya, kalian akan terkena racun atau virus yang mematikan, teman-teman, dari baju yang ECP 049 pakai, teman-teman. Jadi semua pakaian yang dipakai oleh ECP 049 ini terdapat virus mematikan, teman-teman. Dan dia itu sering banget menculik manusia untuk jadi bahan percobaan, teman-teman. Ya seperti kelinci percobaan, teman-teman. Dia juga bisa membuat virus zombie dan virus mematikan, teman-teman. Wow, bener-bener bahaya banget, teman-teman, ECP 049 ini. So, kali ini gue bakal hubungi ECP 049 ini, teman-teman. Dokter wabah. So, langsung aja kita telepon nomor terseram ECP 049, teman-teman. Siap merinding bareng. Oke, teman-teman, kita udah di chat WA-nya ECP 049, teman-teman. Dan kita bakal cek foto profilnya, teman-teman. Oh my god, ini serem banget sih. Ini foto profilnya, teman-teman. ECP 049 Plague Doctor atau dokter wabah, teman-teman. Oh my god. Dia memiliki atau memakai topeng paruh, teman-teman. Katanya ini asli dari burung gagak, teman-teman. Oke, kita bakal coba chat ECP 049 ini, teman-teman. Kita panggil namanya aja Plague Doctor. Oke. Oke. Kita kirim, teman-teman. Oh my god, langsung diri, teman-teman. Dan di sini gue chat jam 3 pagi, teman-teman. Jam 3 pagi lewat. Apakah ini ECP 049? Oke. Kita kirim, teman-teman. Cuma diri, teman-teman, tapi belum dibalas. Oh my god. Dia online, teman-teman. Oh my god, dia mulai mengetik. Oke, dia balas, teman-teman. Yes, kenapa kau menghubungiku? Oke, oke. Kita bakal tanya sesuatu ke dia, teman-teman. Aku cuma ingin bertanya. Oke. Kita transit ke bahasa Inggris, teman-teman. Oke, kita balas gitu aja, teman-teman. Karena aku penasaran kenapa dia itu selalu menculik manusia dan membuat virus yang mematikan, teman-teman. Oke, dia bahas, teman-teman. Bertanya apa? Oke, kita bahas, teman-teman. Apakah kamu dokter yang suka membuat virus berbahaya? Oke. Oke, kita transit ke Inggris, teman-teman. Kita kirim. Oke, kita tanya, teman-teman, apakah dia benar dokter yang suka membuat virus, teman-teman? Virus yang berbahaya. Oke, dia bahas, teman-teman. Virus apa? Oke. Virus yang mematikan itu yang dia buat virus zombie, teman-teman. Kita bahas aja virus zombie. Oke, kita kirim, teman-teman. Benar-benar merinding, teman-teman. Oh my god, dia udah bahas, teman-teman. Bagaimana kamu tahu?
Oh my god. Jadi benar teman-teman, SCP-049 ini pembuat virus, teman-teman. Siapa kau sebenarnya? Oh my god. Berarti benar, teman-teman. Dia pembuat virus, teman-teman. Pembuat virus zombie. Oke, kita bahas, teman-teman. Kenapa kamu lakukan itu kepada manusia? Oke, kita balas seperti itu, teman-teman. Sebenarnya apa yang dia tuju, teman-teman? Kenapa dia suka membuat virus? Oke, dia udah balas, teman-teman. Manusia adalah kelinci percobaan. Oh my god. Oh my god. Ini adalah injeksi zombie. Saya telah membuat selama bertahun-tahun. Oh my god. Dia telah membuat virus zombie, teman-teman. Oh my god. Dan ini adalah suntikan atau cairan yang akan disuntik ke manusia, teman-teman. Ini adalah suntikannya, teman-teman. Oh my god. Dan dia buat virus zombie ini selama bertahun-tahun, teman-teman. Oke, kita bakal tanya lagi, teman-teman. Jangan oke. Lakukan itu kepada manusia. Oke. Kita bilang seperti itu, teman-teman. Jangan lakukan itu kepada manusia, teman-teman. Oke. Dia bahas, teman-teman. Aku sudah mencoba menyuntik orang dengan suntikan. Oh my god, dia udah mencobanya, teman-teman. Dan inilah hasilnya. Oh my god. Oke, dia udah bahas, teman-teman. Manusia yang telah kusuntikan tangannya mulai seperti zombie. Oh my god, teman-teman. Oh my god. Oh my god. Ini suntikan yang dibuat oleh SCP-049, teman-teman. Dan suntikan ini disuntikan ke manusia dan tangannya seperti ini, teman-teman. Oh my god, seperti... Oh my god, seperti zombie, teman-teman. Seperti luka yang bekas, teman-teman. Dan membusuk. Oh my god, kulitnya seperti membusuk, teman-teman. Seperti zombie. Oke, kita bahas, teman-teman. Astaga. Kamu benar-benar dokter yang jahat. Oke. Kamu benar-benar dokter yang jahat. Oke. Kita bilang seperti itu, teman-teman. Karena dia itu benar-benar jahat, teman-teman. Kenapa dia lakukan itu kepada manusia? Oh my god, dia ketawa, teman-teman. Dia tertawa. Astaga. Oh my god, teman-teman. Dia tertawa, teman-teman. Oke, kita bahas, teman-teman. Oh my god, dia bahas lagi. Setelah racun zombie mengalir ke dalam tubuh manusia, ini adalah zombie yang sebenarnya. Oh my god, teman-teman. Astaga. Ada dua zombie, teman-teman. Atau dua manusia yang telah dia suntikan dan menjadi zombie, teman-teman. Oh my god, ini jelas banget sih. Menyeramkan, teman-teman. Jelas banget. Ini zombie, teman-teman. Oh my god. Oh my god. Oke, kita bahas, teman. Oke, kita bahas apa, teman? Oke, kita bakal coba ngelaporin dia ke polisi, teman. Aku akan melaporkan hal ini ke polisi. Oke. Oke, kita bilang gitu, teman. Kita bahas saja. Oke, dia udah bahas, teman. Itu tidak akan terjadi. Aku akan menculikmu. Aku tahu di mana rumahmu. Oh my god. Dia tahu rumahku, teman. Dan dia ingin menculikku, teman. Oke. Tidak. Jangan. SCP-049. Jangan ke rumahku, oke? Aku takut, teman-teman, kalau dia ke rumahku. Oke, kita kirim, teman-teman.
Oh my god, aku benar-benar takut, teman-teman. Dia ingin ke rumahku. Oke. Sekarang aku di depan rumahmu. Oh my god, jangan lari dariku. Jangan lari dariku. Oh my god. Aku akan menculikmu dan membuatmu menjadi zombie yang luar biasa. Hahaha. Oh my god. Dia di rumahku, teman. Di depan rumahku. Zombie yang ganas. Jenis yang menggigit orang. Setelah. Apa nih? Oh my god. Dia nelpon, teman. Zombie yang ganas. Oke, kita tolong, teman. Kita baca dulu, teman. Zombie yang ganas. Jenis yang menggigit orang setelah manusia yang telah digigit oleh zombie. Dia akan menjadi zombie juga. Oh my god, teman. Benar-benar gawat, teman. Astaga. Astaga. Oh my god. Dia video call, teman. Oh my god. Dia video call. Oh my god. Oke, kita angkat, teman-teman. Kita angkat. Halo? Oh my god. Stop resisting. I'm here to cure you. I sense the disease in... Oh my god, itu jelas, teman-teman. SCP-049, teman-teman. Oh my god, dia video call dan katanya dia di depan rumahku, teman. Oke. Okay. Oh my god, bener dong dia di depan rumahku, teman. Oke. Okay. Aku bingung, teman. Aku takut kalau dia benar-benar ingin masuk rumahku, teman. Oke, okay, gue bakal coba telepon dan mencoba ya minta permohonan, teman, agar dia tidak masuk ke rumahku, teman. Aku takut kalau dia menyentuhku, aku bakal menjadi zombie juga atau terjadi sesuatu ke aku, teman. Oke, gue bakal coba telepon, teman. Oke, kita telepon, teman. Oke, berdering jelas. Berdering, teman. Berdering. Oke. Kita coba ngomong, teman. Oh my god, dia ngangkat. Halo? SCP-049? Halo? Oh my god. Hello. Oh my god. Itu jelas, teman-teman. Suara dari SCP-049. Astaga, teman. Oh my god. Oke, aku matikan HP-ku, teman. Oh my god. Astaga. Ada yang gedor rumahku, teman. Dan itu jelas banget. Dan itu seperti suara SCP-049, teman. Oke, gue bakal coba cek keluar, teman. Dan aku bakal bawa kameranya, teman. Oke, kita bakal coba bawa kameranya, teman. Oke, kita cek keluar, teman. Oke. Oke, teman-teman. Aku bakal coba buka pintunya. Itu kan SCP-049. Jangan mendekat. Ampun. Jangan mendekat. Bring a ring of roses, a pocket full of posies, a tissue.